bukan sesi lelang ya. Sesi lelang yang kita mulai dengan mandirian cok 3 ekor. Ini videonya seperti ini. Marking rapi ya, nah, berarti tak ada bercak, mulus ya, mulus. Ekor non apa, non ring ya, semua non ring. Untuk kita sekarang kita lihat dulu merpatinya yang akan kita lelang. Ini dua, dari dua pasang ya. Yang pertama yang dulu itu satu putusan ya. Dari sepasang, kalau yang silver ini prediksi betina mandirian, umur kisaran 2 bulan lebih ya, 3 bulanan mungkin. Ini lelang untuk umum ya, siapapun boleh submit di kolom komentar ya. Kolom komentar, ntar saya ikut mengesahkan ya, dalam arti misalkan si A komen nominal omennya berapa, saya sahkan. Karena ini kita baru lelang perdana ya, kita akan apa ya, seperti inilah. Untuk ongkir ya, untuk ongkir itu kita serahkan ke penerima lelang atau pemenang lelang ya. Jadi ongkir bukan pemenang. Untuk masih di kisaran Tangerang, kita bisa pakai ojol ya, atau kirim paket. Untuk yang di luar Tangerang, kita bisa pakai via travel kereta api ya, biar aman. Untuk bus pun kita usahakan insya Allah bisa. Lagi ya, dengan sama ya, merpati yang kita lelang insya Allah sehat walafiat. Seperti ini ekor, alhamdulillah plong ya, plong semua. Ini masih bisa mutasi ya, masih bisa mutasi ke yang lebih rapi. Ini prediksi jantan, ini betina, yang ini betina. Semacam komplain untuk pemenang, insya Allah kita tidak terima komplainan ya. Makanya untuk teman-teman silakan teliti ya, picknya atau merpatinya. Insya Allah sehat ya. Untuk apa? Untuk waktunya kita akan hitung, karena kita subscribernya sedikit, kita akan hitung 3 kali 24 jam ya. Jadi 3 hari setelah penayangan video ini, 3 hari ke depan kita akan tutup siapa pemenang lelangnya ya. Kita umumkan di pas 3 hari setelah kita umumkan siapa pemenangnya. Untuk cara ngebit ya, atau mengikuti lelang, silakan tulis di kolom komentar ya. Ntar kita apa, kita sahkan ya.
3 ekor, tapi seperti ini. Semua sehat sehat, masih sama indukannya, masih sehat. Untuk OB-nya kita kasih 50.000 ya. Untuk OB kita kasih 50.000, untuk NB-nya atau bibitnya ya. Itu di plus 10.000. Jadi teman-teman silakan bid di kolom komentar plus 10.000 ya, atau bisa up lagi, terserah kemampuan. Untuk teman-teman silakan 3 ekor ya, chop blue sama chop silver mandirian, umur kurang lebih 3 bulan, silakan perhatikan. Lokasi kita di Tangerang ya, Curug Tangerang. Untuk teman-teman yang ke daerah ini, daerah Tangerang atau Curug, silakan ambil ke lokasi. Jadi tidak kena biaya. Kita ulangi rule-nya atau peraturannya ya. Siapapun boleh ngebid asalkan bertanggung jawab ya. OB kita kasih 50.000, NB-nya plus 10.000. Jadi teman-teman yang ngerasa suka atau berani ngebid silahkan. Misalkan si A OB 50.000 sah, misalkan si B berani plus 10.000 sah. Jadi kenaikan kelipatan terserah si pelelang ya, teman pelelang. Jadi serayang ngebit ya. Untuk teman-teman silahkan. Jadi kita jangka waktunya mungkin lama ya, 3x24 jam, karena kita sahur sedikit. Insya Allah ya kita akan kalau misalkan sudah lelang pertama ini lancar, insya Allah kita akan memperkecil atau mempersempit waktunya. Terima kasih. Tegaskan sekali lagi, pengiriman dari Tangerang Curug ya. Jadi teman-teman yang suka silakan ngebit. Untuk apa? Untuk kuadran seperti tadi bilang, siapapun boleh ngebit ya. Silakan bebas asal bisa menjawab. Terima kasih. Ini yang pertama ya.